Oke, siap. Di sini 800 view TikTok secara otomatis akan bertambah ke postingan TikTok kalian. Dan cara ini dapat kalian lakukan setiap 5 menit sekali. Langsung saja, kalian dapat gunakan cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arkana. Di channel ini, kalian akan menemukan berbagai macam video tutorial, tips dan trik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan di video kali ini, channel Arkana akan memberikan video tutorial cara menambahkan view TikTok secara gratis, cepat, permanen, dan tentunya aman untuk digunakan. Dan di sini, Arkana juga sudah berhasil menggunakan cara ini. Oke, supaya tidak lama lagi, langsung saja kita ke trik dan tutorialnya. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita sama-sama dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke guys, pertama-tama kita buka aplikasi Instagramnya. Kalau kalian belum login, kalian bisa login terlebih dahulu ya. Langsung saja kita pergi ke beranda profil. Oke guys, ini adalah akun Instagram milik admin. Kalian bisa DM untuk bisnis maupun sharing mengenai Instagram. Nanti admin akan menjawabnya. Dan jika nanti kalian mengklik link yang ada di bio Instagram milik admin, maka kalian akan menemukan berbagai macam informasi seperti jasa pemulihan akun, jasa endorsement, dan lain-lain. Kalian bisa mengeceknya sendiri ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Oke guys, langkah pertama, di sini kalian bisa buka aplikasi TikTok-nya. Kemudian kalian pergi ke beranda profil. Oke, ini adalah akun TikTok milik admin. Di sini kalian bisa follow dan DM untuk sharing mengenai TikTok. Kalian juga bisa request tentang video apa yang nantinya akan channel Arkana buat melalui DM di TikTok ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kalian bisa pilih postingan yang akan kalian tambahkan viewersnya nih guys. Jika sudah, langsung saja kalian klik 3 garis ini, lalu klik salin tautan. Oke, tautannya sudah berhasil disalin. Langkah selanjutnya di sini, kalian bisa klik 3 garis yang ada pada pojok kanan atas, lalu pilih privasi. Nah, di sini pastikan bahwa akun kalian itu tidak dalam keadaan di privat ya, karena jika di privat, view-nya tidak akan masuk ke akun TikTok kalian. Oke, jika sudah, berarti kalian sudah siap untuk ke langkah selanjutnya. Kemudian di sini, langsung saja kalian pergi ke Google Chrome. Lalu kalian bisa ketik zevoy.com. Persis seperti yang ada di layar ya. Jika sudah, langsung saja kalian cari. Oke guys, tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Dan di sini kita akan diminta untuk menulis tulisan yang ada di kotak ini. Ya, untuk memastikan bahwa kita itu bukan robot. Oke, langsung saja Arkana tulis traffic. Jika sudah kalian tulis, langsung saja kalian klik centang biru ini. Oke guys, di sini terdapat banyak sekali pilihan menunya ya, seperti followers TikTok, like, comment, view, dan share TikTok. Arkana pilih yang viewers TikTok ini. Langsung saja kita tempel link postingannya yang sudah kita salin tadi, lalu klik search. Oke guys, di sini kita disuruh untuk menunggu selama 2 menit. Ya, karena tadi Arkana sudah menggunakan cara ini. Langsung saja Arkana percepat. Nah, di sini sudah ready nih guys. Langsung saja kalian klik search. Oke, di sini view milik Arkana itu ada 82.654 ya. Kemudian jika sudah seperti ini, langsung saja kalian klik view atau yang sudah ditandai ini.
Oke guys, view TikToknya sudah berhasil terkirim di postingan TikTok kita ya. Dan di sini terdapat tulisan nih guys, bahwa kalian dapat menggunakan cara ini setelah 5 menit lagi. Dan 5 menit ini menurut Arkana sih sudah cukup cepat ya. Oke, langsung saja kita pergi ke aplikasi TikTok untuk melihat apakah viewersnya sudah masuk atau belum. Oke siap, viewers TikToknya sudah berhasil masuk ke akun kalian ya. Dan di sini yang masuk itu sekitar 800 atau bahkan bisa lebih. Sesuai yang Arkana jelasin tadi, kalian dapat menggunakan cara ini setelah 5 menit. Oke, jadi cara menambah viewers TikTok ini berhasil, langsung saja kalian dapat mencoba cara menambahkan viewer TikTok ini. Oke, mungkin itu dia tutorial cara menambahkan viewer TikTok secara gratisnya. Kalian bisa komen untuk tutorial yang lainnya, nanti channel Arkana akan buatin. Mumpung kalian masih ada di video ini, kalian bisa subscribe, like, dan share video ini ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. So, sampai jumpa di video selanjutnya.